Lurah Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, bakal pertegas perda soal sampah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Persoalan sampah dan tempat pembuangan sampah liar di Kota Jambi masih belum tuntas. Salah satunya di kawasan Simpang Rimbo, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, yang menjadi tempat pembuangan sampah liar. Lurah Kenali Besar, Beni Setiawan, turun langsung untuk menuntaskan persoalan sampah. Pihaknya memasang spanduk agar masyarakat tidak membuang sampah di kawasan tersebut. Bahkan, spanduk tersebut juga ditulis aturan dan denda Rp20 juta bagi masyarakat yang membuang sampah yang bukan pada tempatnya. Diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Kedepannya tentu penerapan perda ini akan lebih kami pertegas agar masyarakat ini sadar atas penyalahgunaan tempat pembuangan sampah. Sebenarnya di Kota Jambi sendiri atau di Kenali Besar Alam Barajo. Alam Barajo ini ada beberapa TPS yang dekat sebenarnya di sini. Yakni yang kayak di Prabangunan atau di terminal itu kan ada yang TPS resmi yang memang di sana tempat pembuangan sampah. Namun masih juga masyarakat salah satu kesalahannya adalah membuang sampah tidak pada jamnya. Sedangkan jam untuk pembuangan sampah di Kota Jambi kan sudah diatur dalam Perda Nomor 5 itu bahwa pembuangan sampah itu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Untuk mencegah masyarakat membuang sampah yang bukan pada tempatnya, Lurah Kenali Besar memasang ban di kawasan tersebut dan ditanam dengan pohon maupun bunga. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.